Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, pada hari ini kita akan melihat bagaimana hasil aplikasi insektisida Canon dalam membunuh hewan dangrang. Jadi kemarin ini teman-teman, bahwa di video yang satunya kemarin cara aplikasinya kita lihat bahwa hewan ini satu hari setelah aplikasi kita lihat bagaimana hewan rang-rang yang ada di tanaman kopi ini. Ini sudah ada yang mati, kita dapatkan ini. Ini sudah mati. Kalau yang mati ini nanti dibawa sama teman-temannya, dan itu juga bisa nanti temannya juga mati. Ini kita lihat. Cukup ampuh, baru kemarin sore kita aplikasikan. Ini di batangnya sudah ada yang mati. Ini teman-teman, dan kita lihat juga bahwa di tanaman kopi ini sudah membuat sarang. Jadi seperti apa, kita periksa sarangnya, apakah hewan rang-rang di sini mati. Jadi musiknya ini musik alami teman-teman, semoga tidak kena copyright. Nah ini kita lihat, ini kamera di lebih didekatkan lagi, ini mati. Kita lihat, jadi ini adalah bukti bagaimana aplikasi insektisida Canon untuk membunuh hewan rang-rang atau laga dikenal di tempat kami ini. Kita periksa lagi ini pohon cengkeh yang kemarin juga kita sudah aplikasi. Nah, ternyata ini masih ada yang hidup. Nah, ini kita lihat di batangnya, ini sudah banyak yang mati. Nanti dia bawa itu temannya ke atas ke sarangnya, sehingga nanti hewan yang lainnya ikut terkena insektisida. Jadi seperti inilah bukti dari penggunaan insektisida Canon untuk membunuh hewan rang-rang. Jadi caranya sangat mudah. Silakan dinonton di video saya cara bagaimana membunuh hewan rang-rang, karena ini akan mempengaruhi tanaman cengkeh. Jadi musik yang kami gunakan di sini adalah musik alami. Ini masih berbunyi. Lumayan bagus musiknya teman-teman. Oke. Jangan lupa like dan subscribe channel kami ini. Semoga bisa berkembang. Dan kita akan meliput lagi seputar pertanian yang ada di sekitar kita ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sumber musik ada di atas. Cuma tidak kelihatan seperti apa hewan yang bunyi-bunyi seperti itu. Oke, kita akhiri. Semoga bermanfaat.